dah nggih. Waalaikumsalam. Ini asem koleksi ini dah nggih. Nggih, nggih. Ini koleksi dari Mbah Ran. Besar banget ini. Ini hasil dari cangkok apa biji, Mbah? Ini dari cangkok, Pak. Dari cangkok. Oh, ini akarnya baru sini. Sana. Cangkok. Jadi cangkok, kawan. Besar banget ini cangkok. Usia cangkok berapa, Mbah? Usia dari cangkok? Iya. Usia dari cangkok 3 bulan. 3 bulan baru 3 bulan dipanen. Dipanen. Iya, dipotong. Cangkoknya aja 3 bulan baru dipanen sampai ke sini. Kalau di pot ini udah berapa bulan, Mbah? Kalau di pot ini udah lama, Pak. Sekitar 3 tahun 4 tahun lah ini. Oh, wow. Sudah 4 tahun. Ini masih nunggu ini, Pak, pembesaran. Rantai, Mbah. Rantai capang. Capang-capang ini, Capang-capang ini. Masih diloskan, kawan. Masih menunggu pengelosan. Pengelosan ini untuk mengembangkan ranting batang sama batang cabang, Mbah, ya. Untuk menyamakan. Ini masih jauh ini. Mungkin 3 tahun lagi. 3 tahun lagi, Mbah, ya. Perkiraan. Ini nembe anu, kawat awal, Pak. Kawat awal langsung kulo lepas. Saya gas lagi. Bentuk dasar dilepas, dilepas lagi, Mbah, ya. Biar ininya untuk membesarkan biar cepat besar, Mbah, ya. Membesarkan. Kalau dikawat nanti lambat. Lambat. Iya. Apalagi belum waktunya motong dipotong, lama lagi. Lama-lama, Mbah, ya. Iya, lama lagi. Cuman cabangannya lebih banyak tapi enggak besar. Enggak besarnya kurang. Ya, kurang. Ya. Lama. Kalau pengelosan gini nanti cepat besar. Cabangnya ini, Mbah, ya. Iya, cabangnya ini. Cepat timbang sama ini. Iya. Untuk mempercepat pertabangan, untuk menyamakan biar keseimbangan, keseimbangan antara batang sama cabang itu biar imbang ternyata. Ayo kita jalan-jalan lihat koleksi asem jambaran. Oke. Siap. Nah.